tetap saja Mami adalah seorang pasifis, seorang yang mencintai kebenaran. Dan buat saya, jasa Munir yang paling besar buat gerakan asasi manusia adalah membongkar mitos bahwa tentara tidak bisa dilawan. Dan Munir adalah orang yang paling berada di barisan depan melawan mitos kita. Dan kita melihat sebagian dari orang hilang itu kembali, walaupun banyak yang tidak kembali. Sekarang ini hukum hanya jadi alat saja untuk menjawab berbagai tekanan. Problemnya adalah soal politik. Kalau dia bilang otoritas politik, ini SBY ini problemnya. SBY-nya mau nggak berani maju, gitu loh. Kan faktanya dia tidak berani maju, dia harus kembalikan lagi ke mekanisme normal. Yang akhirnya kayak begini. Kayak begini. Problemnya di situ kok. Kita tidak memiliki kepemimpinan atau pimpinan nasional yang bisa menjalankan sebagaimana statement dia bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk membongkar. Mereka kalau berharap bahwa pengadilan itu mengakhiri tuntutan kita, itu mimpi yang salah dari dunia peradilan Indonesia. Mereka...